Syuting ciuman Lee Do Hyun dan Kim Han Ul lebih hot ketimbang di 18 Again. 18 Again menayangkan episode ke-14 pada Selasa 3 November. Drama JTBC itu menampilkan momen romantis antara Hong Dae-young atau Go Woo-young yang diperankan oleh Lee Do-yoon dan Jung Da-jung yang diperankan oleh Kim Han-ul. Diketahui pada episode ke-13, Go Woo-young sudah mengungkap identitas aslinya sebagai mantan suami Jung Da-jung. Sempat merasa kaget, pembaca berita rookie itu akhirnya menerima kenyataan tersebut dan mereka bahkan semakin tampak mesra. Dalam episode ke-14, Go Woo-young bahkan nekat mencium bibir Jung Da-jung dalam suasana yang lebih romantis. Alih-alih ditampar seperti sebelumnya, kini ibu dua anak itu justru membalas ciuman bibir tersebut. Begitu episode ini ditayangkan, tim produksi 18 Again tak mau membuang kesempatan untuk menghadirkan video proses syutingnya. Yang menarik, JTBC ternyata memposting video dalam model potret hingga penonton berfokus pada Lee Do-yoon dan Kim Han-ul. Proses syuting ciuman pun lebih memuaskan dan panas ketimbang yang ditampilkan di 18 Again. Fans Indonesia yang menyaksikan proses syuting ciuman ini banyak yang memberikan pujian pada profesionalitas Lee Do-yoon dan Kim Han-ul. Sementara itu, 18 Again kini tinggal menyisakan 2 episode pamungkas. JTBC hingga kini masih belum mengumumkan pengganti drama yang juga dibintangi Hwang In-hyuk dan Bumin. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya.